Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ternak di mana saja berada. Bahwa pada sore hari ini kami berada di kandang Pak Edi Sumantri, yaitu di wilayah Kota Bengkulu. Pada sore hari ini kami akan membahas masalah kriteria ataupun sapi yang layak dijadikan untuk hewan kurban. Akan tetapi sebelum lebih lanjut, silakan like and subscribe pada channel kami. Baik sahabat ternak, ada beberapa kriteria yang perlu kita perhatikan untuk memilih sapi kurban atau tips memilih sapi kurban yang baik untuk dijadikan hewan kurban. Tentu pada hari ini kami akan menjelaskan mulai dari umur tentu tidak boleh kurang dari 2 tahun dan tanduk minimal 1 jengkal. Itu minimal 1 jengkal. Kemudian sudah berganti gigi. Nah, nanti kami akan melihat, kita akan melihat tentunya bersama-sama gigi yang sudah berganti ataupun bentuk-bentuk sapi yang sudah memiliki kriteria khusus untuk dijadikan hewan kurban. Secara fisik hewannya tidak cacat, mulai dari bentuk fisik, misalnya atau tepatnya pincang. Kemudian dari skrotum harus normal, karena normalnya skrotumnya giginya 2. Terkadang ada memang yang mono, itu tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Untuk itu tentu pada hari ini kita akan membahas. Kebetulan kita di kandang sapi Bali ini ada 50 ekor untuk dijadikan hewan kurban. Setelah kami lakukan pengecekan, memang sapi-sapi ini memenuhi kriteria untuk dijadikan hewan kurban. Karena sebelum didatangkan sapi ini, memang sudah dicek terlebih dahulu, sudah dipilih terlebih dahulu apakah memang sapi-sapi ini memenuhi kriteria untuk dijadikan hewan kurban. Oke, ini adalah jenis sapi Bali yang berumur lebih kurang sekitar 3 tahun. Ini tampak tanduknya sudah seperti ini. Jadi sahabat ternak, bila memilih hewan kurban, tentunya minimal memilih tanduk-tanduk yang sudah panjang, bahkan sudah melengkung. Kemudian diperhatikan dari bentuk badan, tidak cacat fisik ataupun cincang. Kemudian perhatikan di kaki seperti itu, tidak ada yang kurang, tampak. Kemudian sapinya sehat, tentunya sapinya tampak dari sinar bola mata ataupun dari cara dia memakan, itu tampak. Biasanya kalau sapi sakit itu tampak seperti menung dan nafsu makannya pun turun. Kemudian bila diperhatikan di skrotum, ini ada skrotum. Itu 2, giginya 2. Artinya memang sah dan layak untuk dijadikan hewan kurban. Kebanyakan kita tidak terlalu memperhatikan ketika kita membeli, akhirnya hewan yang kita jadikan hewan kurban tidak sah. Tetapi untuk di UD usaha dagang peternakan kita ini, yaitu atas nama kepemilikan Pak Edi Sumantri ini, semuanya sudah memenuhi standar untuk dijadikan hewan kurban. Ini dapat kita perhatikan, karena sebentar lagi kita akan membuka gigi yang sudah berganti untuk menunjukkan apakah memang sapi ini dari segi usia sudah memenuhi kriteria untuk dijadikan hewan kurban. Sapinya sangat giras, tampak sangat energik. Begitulah tanda memang sapi ini sehat. Oke guys, sebentar lagi kita akan membuka mulut untuk melihat posisi gigi sapi yang layak dijadikan hewan kurban. Ini kita perhatikan, ini sebentar lagi ada teman kita lagi membuka, menarik sapi untuk melihat gigi. Kita lihat gigi yang sudah berganti bawah. Nah, ada 2 pasang yang sudah berganti. Artinya memang
sapi ini dari segi usia itu yang besar, tampak yang besar, giginya besar. Biasanya giginya kecil. Ini sudah mau berganti yang ketiga pasang. Itu baru dua pasang yang berganti. Kemudian ini sebentar lagi. Itulah makanya kami perhatikan tadi, memang dari segi usia memang tidak kurang. Ini sudah hampir 3 tahun. Perhatikan dulu. Tampak. Nanti tentunya para pencari hewan kurban tidak salah dalam memilih hewan kurbannya, sehingga ibadah kurbannya memenuhi kriteria. Oke, dari segi badan ya seperti ini. Jadi sahabat ternak, untuk hewan kurban tidak tergantung dari bobot badan sebenarnya. Apabila umur sudah cukup dari minimal 2 tahun atau sudah berganti gigi 2 kali. Ataupun di masyarakat pedesaan banyak mengatakan bahwa paling tidak sudah memiliki adik 2 kali. Adik 2 orang. Artinya dia sudah memiliki adik 2 orang, paling tidak dari segi usia dia tidak kurang dari 2 tahun. Ini adalah sapi-sapi kurban yang siap dijadikan hewan kurban dan siap diorder. Apabila sahabat ternak sekarang membutuhkan hewan kurban atau kesulitan untuk mencari hewan kurban, boleh menghubungi kami, karena di kandang Paknya Edi ini sudah siap stok, ready stok, semua sapi pada sehat, tampak.